Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng lor. Pada kesempatan video kali ini saya mau bikin minuman sehat istimewir. Ini minuman lagi hit, sukur, susu kurma. Gimana cara bikin dan apa saja bahan-bahannya? Simak terus video ini sampai habis ya geng lor. Langsung aja, ini bahan-bahannya ada kurma, ada susu murni. Nah, langsung aja kita buang bijinya, kita ambil dagingnya aja ya, Lur. Kita buangin satu per satu. Dan saya ini pakai kurmanya ganjil. Kita sesuai sunnah Rasulullah. Kita makan kurma dalam bilangan ganjil ya. Mau bisa pakai 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini kebetulan saya pakai kurma 9 biji. Kalau sudah ini udah semua, langsung kita masukkan dalam blender lor. Kita blender, kita langsung tambahkan madu. Ini madunya 1 sendok, bisa pakai bisa enggak, bisa di skip ya, sesuai selera masing-masing. Nah, ini langsung kita tuang susu murninya. Saya pakai susu murni karena di Korea nggak ada susu UHT. Ya bisa pakai susu UHT, susu murni dan seterusnya. Seadanya aja lur. Yang penting susu ya. Langsung kita nyalakan blendernya. Bisa di blender nyampe halus, bisa juga kasar, sesuai selera masing-masing lah. Ini pokoknya rasanya itu dijamin istimewir. Ini minuman lagi hit lor, sukur, susu kurma. Cara bikinnya mudah, simple, rasanya maknyus. Nah, udah jadi lor. Ini saya pakai es batu, kita taruh dalam gelas. Sedikit es batu bisa pakai juga, bisa enggak. Kita tuang sukurnya. Ini sangat-sangat maknyus rasanya itu lor. Mantep pokoknya. Wajib dicoba ya. Ini kayak gini. Minuman sehat istimewir. Terima kasih telah menonton lur. Jangan lupa di like, di komen video ini ya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis, biar kalian itu tidak ketinggalan video-video